Ini dari bawah kelihatan ini masih micro SD biasa, ada speaker, ada untuk mikrofon, untuk headset, walaupun headsetnya nggak ada ya. Injector SIM-nya nih, kelihatan ya, injector SIM-nya 2 SIM nano sama external memory. Ini adalah kabel data, kabel datanya masih biasa, ini kabel datanya biasa. Terus untuk kameranya 2, 13 dengan 2 megapiksel, 13-nya ini aperture-nya 1,8 dalam lampu flash-nya. Untuk outputnya 5 volt 1,55 ampere. Benar-benar deh. Nggak ada jelly case-nya. 10S ini adalah simple pack. Kenapa saya bilang simple pack? Simple pack itu tidak ada headsetnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bitos Pusbitonegoro, di channelnya Tahaki Berkajaya, tempat jujukan jajanan handphone dan aksesoris di seluruh antero Yogyakarta dan sekitarnya. Saya nggak mau lama-lama, saya mau unboxing Galaxy A10s ini karena memang sudah lama banget saya nungguin dan ini baru hari ini saya dapat. Oke, guys, saya nggak mau lama-lama, langsung kita cus saja. Sambil kita buka, kita mau lihat di belakangnya ini sebenarnya spesifikasinya sudah jelas banget ya. Di belakangnya ini kita sambil bongkar apa ini yang dibongkar. Nah, dari sini sudah kelihatan spesifikasinya, dia sudah 4G octa-core, terus layarnya 6,2 inch, sedangkan untuk layarnya sendiri HD plus TFT dengan kamera 13 dan 2 megapiksel. 13 ini aperture-nya 1,8, itu menurut saya bukan lensa yang mantap banget. Karena yang seri-seri seperti apa ya, yang baru-baru itu Realme itu 1.7 sekian kalau nggak salah bukan lensanya, dan ini kamera depannya 8 megapiksel dan aperture-nya 2.0. Dan menurut saya juga udah keren banget. RAM 2 GB, internal 32. Dan dia dibanderol cuma 1 jutaan, kurang lebih sekitar 1,9 aja, guys. Jadi jangan sakit hati ya, udah baru aja beli A10, ini udah ada A10s di tempat kita. Kemasannya seperti ini, nih kemasannya seperti ini masih segelan semua, dan ini memang kalau saya pasti dapat kayak gini ya, karena ini memang barang untuk saya pakai untuk review. Dan kemasannya juga lumayan rapi banget, untuk Samsung memang terkenal memang juga rapi. Dan ini kita bukanya dari mana? Oh, dari bawah. Kayaknya dari bawah deh, nggak tahu. Terserah, nanti aja deh. Kita langsung buka aja, kayaknya ini diselorokin. Selorokin bahasa nanti ya. Selorokin nih. Oke. Kita buka segelnya dulu, kita sobek segelnya, menandakan bahwa saya dengan menyatakan saya bersedia untuk membuka unitnya. Ini bisa didorong nggak sih? Waduh. Sangat-sangat benar-benar. Oh, double apa namanya? Saya nggak lihat. Oke, mantap tuh. Nih kayak gini nih. Modelnya diselorokin. Nih, jadi kalian yang kalian dapat nanti pertama kali adalah box istimewa ini yang nanti kita akan buka. Unitnya, handphone. Kemudian kita lihat di dalam apakah simple pack atau bukan. Nah, ini ada KG-nya. Kita taruh dulu di sini. Oke, terus agak turun dikit ya kameranya kayaknya. Ini kalian nanti dapat charger, terus ada kabel data, ada injector SIM di dalam nih, ada kepala charger. Di sini apa ya? Oh, kosong. 10S ini adalah simple pack. Kenapa saya bilang simple pack? Simple pack itu tidak ada headsetnya, guys. Jadi kalau simple pack tidak ada headsetnya. Ini adalah sebagai literatur kalian kalau beli Samsung Galaxy A10s, kalian cari-cari di YouTube, silakan aja cek di channel kita. Pastinya kalian akan tahu bahwa ini adalah simple pack. Oke. Saya ambil satu-satu aja dulu. Ini adalah kabel data. Kabel datanya masih biasa, ini kabel datanya biasa. Terus chargernya, karena ini baterainya kalau nggak salah 4000 mAh ya. Ini coba kita lihat. Wih, keren banget ini kameranya, langsung 5 volt. Untuk outputnya 5 volt 1,55 ampere. Ya, mudah-mudahan ini cepet nih, 5 volt 1,5 ampere. Dan ini injector SIM, kita akan nanti kita akan lihat isinya di dalam itu seberapa. Kita keluarin dulu injector SIM-nya. Dan ini sudah tidak ada lagi, kosong, 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 kosong. Kita akan turun taruh di belakang. Aku langsung mau masuk di, oh ini handphonenya keren kan, taruh sini kan. Wih, mantap banget. Kita ambil di boxnya ini.
boxnya ini isinya apa? Mudah-mudahan ada anunya ya, jelly case-nya ya. Oh, nggak ada ya. Benar-benar deh, nggak ada jelly case-nya. Padahal saya ngarepin banget ada jelly case-nya nih. Jadi teman-teman semuanya nggak usah. Nah, box-nya ini kosong di dalamnya, tidak ada. Dan ini ingat ya, ini adalah injektor SIM ada di dalam sana. Kita lihat di sini ada panduan singkat. Terus kita bisa lihat di sini, nah tuh panduan singkatnya, dia triple shotnya ada 1, 2, 3 nano-nano sama mikro. Dan di belakang adalah untuk kartu garansinya, ditulis di sini nanti akan disobek oleh karyawan kita. Sedangkan di sini ada, terlihat jelas banget adalah alamat-alamatnya. Jadi kalau Samsung, beli Samsung di tempat kita, walaupun baru beli, keesokannya ada trouble, kalian bisa langsung ke service center terdekat. Anda ada di sini ya, di dalam box ini, di dalam box ini. Ini aku masukin semuanya. Ini aku masukin semuanya. Karena aku mau melanjutkan untuk ngecek handphonenya yang keren. Oke, tak taruh dulu. Nah, tiba saatnya kita nyoba Samsung Galaxy A10s. Wih, mantap banget. Di sini udah kelihatan nih, Infinity U dual kamera, finger scan di belakangnya nggak ada. Nah, inilah dia Samsung Galaxy A10s. Wow, mantap. Kita lihat dari bawah. Ini dari bawah kelihatan ini masih micro SD biasa, ada speaker, ada untuk mikrofon, untuk headset, walaupun headsetnya nggak ada ya. Kelihatan banget headsetnya nggak, walaupun headsetnya nggak ada. Dari belakang bodinya seperti ini, masih polos, dan dia ada fingerprintnya, fingerprintnya juga gede. Terus untuk kameranya 2, 13 dengan 2 megapiksel, 13 nya ini aperture-nya 1,8 dan lampu flashnya keren banget. Dan ini volume, dan ini injektor SIM-nya. Depannya dia Infinity U. Ah, benar ya, Infinity U bilang. Bentar, sampai cek dulu. Infinity U display. Oke, benar, Infinity U display. Apa lagi ya? Udah kali ya. Oh iya, aku mau cek dulu injektor SIM-nya. Injektor SIM-nya kita cek dulu ya. Biar tahu injektor SIM-nya kayak apa. Wow, injektor SIM-nya nih, kelihatan ya injektor SIM-nya, 2 SIM nano sama external memory. Dari yang dilansir oleh GSM Arena bahwa Samsung Galaxy Samsung Galaxy A10 ini, dia dari atas ya, saya mau jelasin dari atas ini, dia menggunakan layar TFT, kemudian kalau di sini sih IPS ya, tapi kalau di Samsung-nya sendiri dia tulisannya TFT, sama kali ya. Benar ya? Iya. Oke. PLS TFT LCD. Iya. Terus dengan prosesor dia menggunakan MediaTek Octa-Core Android 9.0. Terus kemudian dia menggunakan RAM 2GB internal, 32GB eksternalnya, sampai up to 512GB. Kemudian untuk kamera depan 8 megapiksel, aperture 2,0, kamera belakangnya ini adalah 13 dan 2, 13 1,8 dan 2 nya 2,4, 2,4 nya untuk depth sensor, dan 13 megapikselnya juga dia juga bisa untuk wide dan autofocus. Ya pastinya bisa autofocus ya. Terus dia 4G dan bluetoothnya versi 5, kemudian baterainya dia 4000 mAh. Dia di sini tidak ada tulisan fast charging ya, tapi dia untuk chargernya 5 volt 1,55 ampere. Kurang lebih seperti itu, ini kita lewatin. Kita lewatin, oke. Okay. Iya, seperti itu. Dan dia adalah simple pack. Nah, di sini udah kelihatan banget ya. Di sini kelihatan banget bahwa pengenalan wajah ada, sidik jari ada, pola pin kata sandi. Jadi kita jangan dulu deh, lewatin, oke. Okay. Nah, udah masuk nih. Ini kita ini dulu berikutnya. Woi, mantap betul guys. Sudah selesai, dan inilah dia Samsung Galaxy A10s. Dengan bunyinya dulu loh. Kita lihat ikonnya, lumayan gede-gede banget di dalam nih. Wi-Fi, suara, Bluetooth.
putar otomatis data sih, bawahnya sama aja sih, hotspot seluler lokasi jangan diganggu. Dolby Atmos ini kalau, nah, Dolby Atmos berfungsi kalau efek suara ini berfungsi pada mode earphone dan headphone Bluetooth saja. Wow, iconnya gendut-gendut banget guys. Iconnya gendut-gendut, ini apa ini? Ini mungkin kalau connect sama internet ini langsung ke install ya. Menunya simple banget, nggak ada yang lain. Dan kita langsung masuk ke pengaturan aja ya. Kita masuk ke pengaturan, atau kita nyoba kamera? Kita nyoba kamera dulu ya. Oke, kamera ini di dalamnya terdapat apa aja? Focus Live, Focus Live. Oke, Focus Live. Focus Live-nya, wih, kameranya bersih banget ya. Oh, iyalah, orang 1,8 kok bukaannya. Untuk foto dan untuk video. Untuk fotonya dia, bisa di zoom bisa enggak, kayak gitu bawaannya. Videonya juga bisa di zoom bisa enggak. Oke, mungkin yang dekat ini pakai 2,4 ya, yang bukan lensa 2 megapiksel. Terus kita lihat di pengaturannya sendiri, coba di pengaturan. Nah, ini di pengaturannya ukuran videonya Full HD. Oh, Full HD sama HD 1:1 juga ada, karena ini untuk Instagram banget. Kalian kalau mau bikin video, kamera depan juga sama, 1:1 juga ada, resolusinya juga sama. Terus di sini ada tag peluncuran cepat, nggak tahu metode pengambilan gambar, mode kamera. Oke, dia nggak ada stabilizer ya, yang ada di A50s. Oke, untuk kamera depannya seperti apa? Pak Lurah, mari pak, mari pak. Kita foto ya, iya, keren banget. Woi, mantap betul, Chai. Mantap betul, Chai. Coba fokusnya. Waduh. Oke. Saya malu ya, wajahnya itu kayak real gitu. Real apa riul? Wih, Pak Lurah memang keren ya, Pak Marah, Pak Lurah. Oke guys, kita langsung masuk ke pengaturan ya, di pengaturan. Di pengaturan ini biasanya sih saya pasti akan nyoba untuk kunci layar ya. Biasa untuk kunci layar. Kita cek di tentang ponsel. Kalau tentang ponsel memang Samsung hanya seperti ini, tidak seperti yang brand-brand lain. Dia menjelaskan dan ini adalah Samsung ini dan kayak gitu. Tapi yang jelas ini adalah Samsung Galaxy A10s. Kemudian kita masuk ke kunci layar aja ya. Kunci layar kita mau cek-cek aja dulu. Tipenya kita usapnya kita ganti pola. Samsung biasanya kalau untuk face unlock dia akan menanyakan dia akan menanyakan apa kamu pakai kacamata? Enggak, tentu tidak. Oke, semuanya konten selesai. Setuju. Kita langsung turun ke bawah. Nah, kalau Samsung tuh kayak gitu, langsung turun ke bawah, langsung muncul. Kita pengenalan wajah dulu deh, guys. Kita pengenal wajah. Lanjutan pasti ditanya. Ditanya enggak? Oh, enggak, biasanya ditanya. Wuh, handphone di bawah 2 juta juga kenceng banget nih buat tetap di layar kunci. Oke. Ketika Anda membuka kunci dengan pengenalan wajah, tetap di layar kunci hingga Anda mengusap atau notifikasi. Ya, selesai, udah. Oke. Tetap di layar kunci, buka kunci wajah, pencerah layar. Oke. Terus langsung ke sidik jari. Sidik jari ini karena ininya di belakang dan gede banget ini, gede banget sidik jarinya. Coba kita coba. Waduh. Wih, cepet ya. Tuh. Karena ini gede jadinya enak nih. Lumayan loh, harga di bawah juta udah 100% selesai. Udah. Masuk web Samsung akun. Oh, buka kuncinya. Oke, kita tutup. Kalau buka gini belum, kita harus ngeklik dulu. Oke, sudah kebuka tuh. Usap untuk membuka. Tapi ini gemboknya udah kebuka ya. Kita tutup lagi, terus kita buka. Ini kondisinya begini. Masih belum, terus oke, tuh kebuka kan. Kita coba untuk fingerprintnya guys. Nih. Buka kan. Coba. Bunyi ya. Tuh.
bunyi klik gitu. Kalian bisa dengerin gak? Keren kan? Iya, keren banget. Dua fungsi ini menurut saya sangat bermanfaat banget. Jadi kalau waktu di jalan naik motor ini kita buka, langsung kita masukin ke wajah, langsung buka deh aplikasinya. Coba kita lihat di pengaturan, terus kita masuk ke apa ya? Cek suara dong, cek suara. Kunci layar, itu udah tampilan suara dan getar. Oke. Nada dering. Walah, itu ada langsung anu toh. Ini volumenya digedein dulu. Oke. Suara sistem tuh apa? Nggak tahu. Nada dering aja deh. Nada deringnya ganti-ganti ini. Oh. Keras, bersih juga. Enak banget. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke guys, sekali lagi saya informasikan bahwa Samsung Galaxy A10s ini nanti kalian bisa nyoba-nyoba di Samsung Experience Store Jogja Terorik Mall dan di Galaxy 88. Nah, Samsung Experience Store Jogja Terorik Mall dan Galaxy 88 itu berdekatan, hanya berselan dengan salah satu cabang orang lain atau di counter lain. Nah, dan kita berada di lantai UG. Jadi seperti itu. Kalian mau nyobain langsung boleh, mau dicoba install PUBG nanti juga bisa. Tapi ya kita pasti akan coba. Dia prosesornya octa-core MediaTek P22 ya. Kita taruh sini. Oke. Dan ini kita taruh sini. Oh. Saya mau, nah, kurasa begini keren, tapi kurang geser. Sedap, oke. Oke guys, jadi seperti ini unboxing saya Samsung Galaxy A10s. Dan Samsung Galaxy A10s ini, sekali lagi saya informasikan bahwa Samsung Galaxy A10s ini adalah simple pack dengan disertakan apa namanya ini, kabel data, charger dengan injector SIM. Dan dia tidak disertakan dengan anti gores dan jelly case atau hard case. Jadi kalian bisa beli terpisah. Dan untuk seri ini kalian bisa coba-coba dulu di Galaxy 88 dan Samsung Experience Store Jogja Tronic Mall. Mungkin itu aja pengenalan saya tentang Samsung Galaxy A10s, dan kita akan lanjut nanti setelah ini main game di Samsung Galaxy A10s. Saya undur diri, saya Pitas Pustanegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.